Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Bu Guru. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi kelas 1, tema 3, subtema 2, suasana dan kegiatan di siang hari. Anak-anak, sebelum belajar materi, dengarkan dulu ya bacaan dari Bu Guru. Mensyukuri karunia Allah. Alam semesta adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan siang dan malam. Hari telah berganti. Matahari menampakkan dirinya. Syukuri karunianya. Anak-anak, ayo baca dengan suara yang nyaring ya. Siang, siang. Pulang, pulang. Cuci, cuci. Nah, itu tadi adalah kosakata. Sekarang kita belajar suasana di siang hari ya. Teman-teman, tahu nggak ciri-ciri siang hari? Iya betul, anak hebat. Yang pertama, matahari tepat di atas kepala kita, sehingga udara menjadi panas. Yang kedua, bulan dan bintang tidak tampak di langit. Yang ketiga adalah hawa udara juga semakin panas. Iya betul, pintar sekali. Lalu kegiatan apa sih yang dilakukan di siang hari? Yang pertama, pulang sekolah. Ini adalah salah satu contohnya ya. Yang kedua adalah merapikan rak sepatu. Setelah pulang, biasakan merapikan rak sepatu. Yang ketiga adalah makan siang. Ini sangat baik loh untuk kesehatan. Yang selanjutnya adalah tidur siang. Jadi, daripada bermain, tidur siang lebih baik. Alhamdulillah, kalian sudah memahami ya. Untuk tugas, ikuti petunjuk dari Bu Guru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.